Resipi kita yang kedua, cheesy wedges. Bahan-bahan untuk cheesy wedges, kita ada kentang yang telah saya rebus tadi. Pasta cheese, yang itu lebih-lebih saya pakai lagi, ada lebih sikit lagi kan. Serbuk paprika, cheddar cheese. Ah, nampak ada putih, ada kuning. Kalau kita bakar nanti bau dia ada intonasi. Dia ada tona color dia tu. Tona tak sekata. Lebih kurang macam tu lah. Ada putih, ada kuning. Sekarang ni saya nak potong kita punya kentang untuk jadikan wedges. Kulit jangan buang kan, kita rebus dia. Sebab apa, kalau ada kulit dia tak mudah patah kan. Taklah rapuh sangat nanti kalau kita goreng, taklah pecah. Potong je dua. Pastikan kita rebus kentang tu. Mari sini Abang Fini nak tunjuk. Nampak macam ni. Dalam ni dia keras lagi, tepi ni dah lembut-lembut sikit dah. Dia tak masak sangat. Lebih kurang dalam setengah masak ataupun tiga suku masak macam tu je. Kalau dia masak sangat nanti kita, kalau kita nak goreng nanti, pernah. Tak sedap lah. Dia ada dua cara. Macam ni satu. Macam tu pun boleh. Dapat dua. Panas. Dan dapat tiga. Macam mana kot sini? Empat. Tiga kali potong dapat empat. Nampak cantik tak? Dia kalau apa tebal sangat nanti, taklah rangup, taklah sedap nanti kan. Kalau dia macam nipis-nipis sikit, kita makan dia rangup-rangup, lembut dalam dia, yang tu yang best tu. Tak tebal sangat, tak nipis sangat, sedang-sedang je. Cantik. Baik, dah siap potong dah semua. Nak buat apa sekarang ni? Kita dah boleh start goreng kita punya wedges. Mari kita goreng. Nyalakan api, panaskan kuali. Baik, dah panas, masukkan sedikit minyak untuk menggoreng. Lalu. Panaskan minyak. Kita nak goreng wedges kita tanpa sebarang salutan. Sebab apa? Kalau kita goreng dengan salutan, dia akan jatuh dalam apa, dalam minyak tu. Lepas tu satu lagi, minyak akan jadi kotor. Satu lagi, dia tak terasa sangat. Kita nak disalut last sekali. Masukkanlah, tengok macam mana. Nampak tu, dah tergoreng. Baik ni dah. Wah. Kita goreng dia lebih kurang dalam 5 minit. Tengok dia macam mana. Kalau dia agak tak garing, kita up sikit. 10 minit ke. Ikut suka kita kan. Janji dia masak. Api jangan kuat sangat. Kan kejap lagi garing kat luar, dalam tak masak. Goreng apa ni? Kentang ni sekejap je nampak tu. Dah bertukar ke perang-perangan. Kenapa? Kalau kita tak terbalikkan dia, kejap lagi dia hangus. So dalam dia tak masak, luar dia hangus. Tak sedap lah. Baik macam ni. Angkat je. Dah masak belum? Dah masak lah. Macam ni kita nak tahu dia masak. Dia dah bertukar ke perang-perangan dalam ni. Kat luar dia. Lepas tu dalam dia dah lembut. Cucuk dengan apa ni? Nampak cucuk dengan kita punya penyepit ni pun dah pecah macam tu. Bermakna dah lembut lah. Tak perlu nak goreng lama-lama. Sebab apa, nanti kalau dia hangus terbakar tak sedap. Dia dah rasa pahit. Wow, nampak tu. Ni baru wedges. Rare punya. Kosong, apa pun tak ada. Baik, nampak cantik. Tertarik, menarik. Ambil sedikit kita punya apa, serbuk paprika. Bukan pampika. Pampika tu salah satu band daripada Indonesia. Tak payah masak apa. Tabur sikit je atas dia. Dia rasa spicy-spicy sikit. Berempah-berempah sikit. Dah tersalut dah. Wow. Color tak cukup menarik lagi. Tak cukup menarik lagi. Mari kita menarikkan dia lagi. Kita punya cheese. Taburkan di atas dia sikit. Taburkan cheddar cheese. Bukan apa, kalau kita ada beli cheese yang banyak satu pack tu, kan? Simpanlah. Lepas tu tak tahu nak masak apa. Tengok dapur bujang balance-balance, boleh pakai lagi, boleh masak untuk apa ni, makanan seterusnya. Macam saya simpan. Tak ada membazir. Tu dia tu. Ambil kita punya ni dia. Pistol lah, macam biasalah kan. Ada pistol. Ni dia makan dia. Canggih. Terbakar tu dia punya apa tu? Dia punya wedges tu. Alamak. Dah pun siap dah. Nampak bergaya tak? Alamak, pakai pistol je nak bergaya. Pas
Pakai pistol je nak bergaya. Nampak? Ini dia resipi kita yang kedua. Cheesy wedges. Sangat-sangat senang untuk disediakan. Senang je potong, apa ni, rebus kentang, potong, goreng, bakar cheese atas dia. Ya Allah, rugi sangatlah kalau tengok saja, kan?